Ah, itu nih. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kalian udah tahu belum BWF World Final, World Tour Finals 2022 itu sudah berlangsung dari kemarin. Nah, kali ini saya akan mereaksi pertandingan dari ganda Malaysia melawan ganda Korea, yaitu Ong Yusin dan Teo Eoji melawan Choi Sol-gyuk dan Kim Won-ho. Oke, kita langsung simak sama-sama. By the way, ini kalau kalian nggak tahu, ini adalah sistemnya sistem grup ya. Nanti dua teratas itu langsung masuk ke perempat final kalau nggak salah. Oke, kita langsung simak sama-sama guys. Ini kita main di men's double dulu ya, kita lihat. Soalnya aku lihat Lejijia jadwalnya belum ada guys, schedule-nya. Apa dia masuk ke ini? Bye. 1, 2, 3, play. Oh, listen. Yeah, by the way, Goshifei dan Nur Izzuddin nggak masuk ya dia. Chewie. Oke, kita lihat di sini rekornya, rekor pertemuannya ini baru 2 kali pertemuan. Sementara ini pasangan dari Korea leading 2-0. Ini rekor yang buruk. Rekor yang tidak bagus untuk pasangan Malaysia. Mudah-mudahan sih tidak mengendurkan semangat bertanding dari pasangan Malaysia ini. Choi Sol-gyuk, November 2019. Sebenarnya saya agak jarang juga ya melihat permainan dari Ong dan Teo. Iya. Cuma kadang Teo sama Nur Izzuddin ini kadang-kadang saya sering agak mirip gitu guys. Tapi Izzuddin terus terang kalau di depan net dia lebih power. Iya, takut juga. Eh, masuk. Oh, cantik. Intercept-nya. Alah, berebut. Four pairs. Out. Leong Dai, Leong Dai main ke Leong Dai. Kosong ini. Berapa kali ya? Aduh, baru aja bilang berapa kali. Ini kebanyakan poin-poin didapat dari kesalahan masing-masing nih, lawan masing-masing ya. Belum ada, tadi ada beberapa yang sempurna poin. Tuh. Kesalahan semua ini. Kan bener kan? Banyak, terlalu banyak unforced error ini di antara dua pemain ini. Di antara empat pemain ini. Bener kan? Belum ada poin yang benar-benar dihasilkan. Bukan dari kesalahan lawan tuh. Kita lihat. Maksudnya dari drive shot kah? Dari smash kah? Cantik. Aduh. Oh, good rally indeed. Aduh. And mixed. Jauh guys. Wah. Oh, yeah, itu kena net itu. Enggak. Pushing the first game in particular. Well, defense yang bagus dari Teo. Ah, iya, bagus. Masih bisa. Enggak bisa. Susah.
Nah, serang terus. Serang, serang terus. Oke. Okay. Ya. Aduh. Right down the middle. Good stuff. Masuk ya? Ya, aduh lagi. It. Aduh, mantap, 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 mantap. That start that they had, wasn't it? Hmm, kan? Kaget. Terbangnya jauh-jauh hari udah terbang dia. Ah, itu nih. Service over. Apa ini? Cantik. Itu kalau udah Nur Izzudin itu dipanen udah pasti power itu. Oh, just pasti dimakan sama dia itu. Es, es. Masih bisa. Alah, enggak masuk racket. Cukup meyakinkan di set pertama ini pasangan dari Malaysia dengan perbedaan poin yang cukup mencolok para pemirsa. Oh, masih bisa dong. Alah. 8 game points here for Ong and Teo. 12 lagi. Cepat, cukup kencang. Aduh, makin menipis guys. Ini kalau di poin-poin kayak gini, kenapa ya sering gampang mudah di ini? Mudah banget kehilangan poin, apalagi kalau misalkan ini poinnya dekat. Loh, untung ini jauh loh tadi loh. Oh guys, dari 11 ke 16, 15, 5 poin berturut-turut. Aduh. Ini menggila pasangan dari Korea, ini bahaya. Aduh, untung aja mentok di 17. Pasangan dari Korea lebih agresif sekarang guys. Sulit. Bola berada di antara dua pemain ini. Hey. Masuk. Leg flourish from Choi and Kim. Kaget tuh. They lose. Second in a row. Menyerang terus Korea sekarang. Dari akhir babak pertama tadi tuh. Di set pertama. Nah, gitu dong. Tadi dari tadi aku nggak lihat loh. Ini. Oke. Okay. Ragu-ragu kamu. Cantik. Mantap. Drop shotnya. Memang kayaknya kalau Teo ini di depan dia lebih mengandalkan drop shot ya, atau trick shot lah seperti itu. Enggak langsung smash macam Nur Izzudin. Hey. Seru guys, 76. Mantap. 77. Itu mantap. Cantik. Ayo berturut-turut poin. Enak ini. Momentum. What cushion has anyone had so far? Aduh. Not far.
cantik. Cantik. Again. Oh, powerful gila. Oh, enggak. Iya, Teo emang enggak terlalu keras dia. Tapi efektif. Oh, masih bisa. Masih bisa. How wonderful. Cantik. Healthy for them. Also, Kim and Won will. Oh, nggak bisa sudah bola kayak gitu. Then. Cantik. Equal on points with. Ya, ini bisa. Stapling smash there from. Sekalinya smash kenceng ya pemain Korea ini. Itu lihat ruang kosong tuh harus kayak gitu, tanpa banyak basa-basi. Poin dibuang begitu saja. Ais, keluar kah? Yes, keluar. 8 points, I think it was. 8 game points, I should say. Udah gerak duluan, bola kemana? Just does relieve that pressure a little bit, because there's. Ini bahaya nih, poin-poin krusial kayak gini kalau dia seperti di set pertama tadi. Beruntung pemain Korea tidak konsentrasi. Tapi terus menyerang masih. Masih terus menyerang. Oh, game point. Fokus. Just wide. 20 all. Juice me. He's gone for it. Yes. Bisa. Another. Boleh. No, they can't. Yeah. See this. Hey, keluar dong. Iya, gitu aja. Udah main. Oke, guys, seru juga pertandingan di hari kedua antara Ong Yusin dan Teo Ayi melawan pasangan dari Korea Choi Soo-hyu dan Kim Won-ho. Ini pertandingan yang sangat seru. Tadi itu sebenarnya di set pertama itu di terakhir-terakhir itu beruntungnya momentum yang didapatkan oleh pemain Korea itu agak telat. Ya, agak telat. Mungkin kalau misalkan di pertengahan ketika poin berdekatan itu mungkin akan sangat kesulitan bagi Ong dan Teo. Tapi beruntungnya mereka agak telat panas gitu, guys. Nah, di set kedua ini pertandingan agak sedikit berimbang. Poin kejar-kejaran poinnya pun sampai di 20 tadi sampai jus. Dan ya, inilah pertandingan yang sangat seru sekali. Kita akan lihat nanti di grup ini akan siapa lagi yang bertanding nanti, guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, silakan kalian like, share, dan juga tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm slow, got blurry vision.